Ratusan penunggang kuda beraksi menembakkan senjatanya dari atas pelana. Aksi ini disebut Tibeurida, sebuah simulasi penyerangan ala pasukan berkuda. Aksi sebagai simbol keberanian ini masih sering dilakukan ketika perayaan Hari Besar Nasional tiba. Tibeurida merupakan salah satu daya tarik festival yang diselenggarakan di salah satu kota Maroko, Kibben Salah. والاعدادات باش تكون واحد الفرقه متناسقه ومتكامله ومتجانسه باش يكون واحد الطابلو موحد وواحد لباس موحد خيول جيده في المستوى والركاب في المستوى باش يكون واحد التناسق والتناغم. Bertajuk Festival 1001 Kuda, lebih dari 35 kelompok penunggang kuda dengan ribuan kudanya hadir di sini. Mereka hadir dari seluruh pelosok Maroko. أصبح اليوم الفرق التي تساهم في الفروسية أو تمارس الفروسية أو ستكون بين الفرق التي ستتشرف بالتواجد في يا خدعت الانتقاءات. Berlangsung selama 5 hari, festival menampilkan budaya tradisional Maroko seperti tarian dan nyanyian, parade kostum dan budaya, hingga rempah lokal dan kuliner lezat asal negara yang terletak di barat laut Afrika ini. Ouvre son cœur au reste du Maroc et au monde pour démontrer toutes ses beautés et son esprit de dynamisme et d'attachement aux traditions et à la culture. Lebih dari 400.000 pengunjung diperkirakan hadir di festival ini. Pengunjung dapat membeli semua produk lokal yang dipamerkan. Meningkatkan perekonomian lokal juga menjadi salah satu tujuan dari Festival 1001 Kuda.